if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna stay forever. We could be good together. Guess misery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to sedapnya. Selamat datang di Bandung Culinary Night. Ini adalah satu kegiatan rutin atau annual event dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Hari ini alhamdulillah kita diadain di Balai Kota hari ini, dan untuk Bandung Culinary Night hari ini adalah Bandung Culinary Night yang berbeda. Betul, kenapa berbeda? Karena di tahun ini spesial lebih. Masih banyak yang lain. Memang. Ya. Assalamualaikum Kang Ami, Kang Emil, dipersilahkan. Tes tes. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh ngapain? Apa? Disuruh. Ini aja kita ngobrol-ngobrol aja Kang Emil, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Enggak kelihatan. Sampurasun. Buenos tardes. Betul lah. Is it correct? Kurang lebih. Kalau pagi buenos dias. Oke. Okay. Terima kasih, alhamdulillah memang kalau tengah siang hari, matahari berada di atas kepala, rada panas sedikit. Tapi sore ke malam hari, insya Allah cuaca lebih teduh. Dan kita ramaikan sebuah festival persahabatan. Jadi kata kuncinya adalah persahabatan. Ada dari Argentina, ya, negerinya Lionel Messi, ya. Ada dari Peru, ada dari Venezuela, ada dari Brazil. Alhamdulillah kita mendapat medali emas di Rio, ya. Yeay. Olimpiade, tepuk tangan untuk Owi dan Butet, ya, bulu tangkis campuran yang meraih medali emas di Olimpiade Rio. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini yang difasilitasi oleh Kemlu, Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktur dari Amerika Selatan dan Karibia. Tepuk tangan untuk Kemlu, Pak Direkturnya. Atur nuhun, Pak. Jadi masyarakat Kota Bandung, saya laporkan tadi pagi kita bisnis to bisnis dulu, ya. Jadi happy-happynya belakangan, kerja keras dulu. Dari jam 9 sampai setengah 1 itu kita lagi membuka agar produk-produk Bandung yang keren-keren ini bisa tembus dan berada di pasaran Amerika Selatan, ya. Insya Allah ya Bang, ya. Salah satu tadi pesan ke saya kan di Amerika Selatan teh gadelis karasem, ya. Kita ekspor jomblo-jomblo Bandung yang jumlahnya 32.000. Wah, jika saya tuh siap Pak diekspor. Perbaikan keturunan. Siap ini mah diekspor. Kapan berangkat ya Pak? Coba saya tes telenovela ya. Boleh. Ada ibu-ibu yang apa telenovela? Yang bisa apa foto-foto sama saya ke depan, Sob. Yang hafal telenovela, cuy. Oh, ibu sini, Ibu. Situ boleh, Pak. Mana, Bu? Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya adalah Kasubdit Pariwisata Direktorat Pamapit Polda Jabar. Dari wajahnya saya tahu Ibu penggemar telenovela, jadi kita tes. Enggak Pak, dari kebetulan dia waktu melahirkan putra pertama itu ada lagi seru-serunya
Maria Mercedes sama Marimar. Coba lagu Marimar ya, Bu. Iya. Enggak tahu, Bang. Ada yang Marimar. Au. Ibu tahu Kul Gosos siapa, Bu? Ayo, Ibu, ayo. Kaset, Bu. Our audience. They are very fond to the telenovela TV series, yeah. In Indonesia is very popular. Just to indicate that it is possible, yeah, possible to expose your culture to our audience, yeah. In the form of TV series, in the form of dancing, in the form of food, in the form of a business that we have done in the last 3 hours. So we are hoping you are enjoying Bandung, yeah. Bandung is the happiest city in Indonesia, ya. Yeah. Tepuk tangan untuk Bandung, kota paling bahagia, skornya 70,6. So Bandung is the happiest city in Indonesia. Mohon izin saya bahasa Inggris ya. Boleh kan? Karena bahasa Spanyol nggak bisa. And we are welcome business from your country. We are also one of the highest economy in Indonesia. We grow 8%. Ya, yeah, kita kota yang ekonominya paling cepat pertumbuhannya 8%. Tepuk tangan untuk kota Bandung. Jadi artinya, we are the business city. We don't have energy resources. We don't have natural resources. But we have human capital resources. Ya, yeah. Bandung also will be the gateway to Indonesia new economy and creative economy. Amin. I would like to inform you last year, Bandung voted by UNESCO as the design city of UNESCO. Ya, yeah, tepuk tangan untuk kita. Applause untuk kota Bandung. So UNESCO selected Bandung as a design city. That's why if you walk the city, so many interesting, beautiful things happening within the city. Nanti tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, nanti. Kirang. So I think with this event, we would like to extend our welcome to all the people in the South America and Caribbean. And in the other hand, we will also promote your culture, your country. We will send my people also to South America, especially the single. We have many single in Bandung, 32,000 total. Satu di antaranya ya? Ya. Ya, satu di antaranya lagi manggung. So I think this is appreciation. We hope the guests enjoy Bandung, dan tentunya sekali lagi terima kasih untuk Kemlu, untuk semuanya. Kita nikmati kegembiraan kota Bandung. Spesial kali ini banyak makanan yang tidak biasa datang dari negara-negara yang luar biasa, dari Amerika Latin yang sangat jauh sekali, jauh-jauh ke Bandung untuk mengeratkan hubungan diplomatik, bisnis, dan budaya. Itu saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita akan terus melaksanakan kegiatan ini di tahun-tahun mendatang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga tadi dikasih tahu bajunya harus merah atau putih, hubungannya apa ya? Karena kemarin kan baru 17-an, oh, Pak. Oh, baru 17-an. Yeah. Ya udah. So for the guests, if you see many people wearing red and white, it's because last couple day we still celebrating our Independence Day. Tepuk tangan untuk Indonesia. Yeay! Coba kalau saya teriak Indonesia, seluruh warga teriak merdeka ya. Peberihan tidak ikut berjuang, makanya ngagorok wae hese. Indonesia! Merdeka! Kedengaran harus kedengaran sampai ke Venezuela. Waduh. Indonesia! Merdeka! Bandung! Merdeka! Terima kasih, hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I could run with you, and from what I have heard, you do the same thing too. I wanna stay forever. We could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, turn to
ada hasil contoh kalau kita menjemput perubahan, orang juga menyambut baik. Ini teh hasil lobby-lobby saya bulan Desember 2015 di depan forum duta besar duta besar Amerika Latin di Jakarta, kita mengajak supaya mereka mulai melirik tidak hanya ibu kota Indonesia saja tapi ke kota-kota lain, kan ada cetakan Bandung, kenapa Bandung, 55 Asia Afrika, kotanya juga kota yang ramah dan menyenangkan. Kemudian terus di follow up dengan dipilihnya kita sebagai tempat konferensi pemuda Asia dan Amerika Latin, ingat ya, Amerika Selatan, Pealak namanya, ya, yang orang-orang mudanya. Nah, kemudian hari ini kita setengah harinya adalah bisnis to bisnis, pagi saya buka tadi, bagaimana produk-produknya Bandung, Jawa Barat bisa menembus mereka, kan begitu. Dan tadi Dubes Argentina menyatakan orang di sana itu nggak terlalu hafal Indonesia, tapi lebih hafalan Bandung, kata si Dubesnya. Jadi artinya betapa dampak dari konferensi Asia Afrika ini punya implikasi yang lumayan. Nah, setengah hari tadi bisnis to bisnis, ada sekitar 100 to bisnis Bandung hadir, terus langsung merespon presentasi dari 7 negara. Ya, 7 negara itu Argentina, Peru, Brazil, Kolombia, Kuba, Venezuela, dan Suriname. Nah, waktu Desember saya bilang kalau bisa pertemuan bisnisnya supaya ada pertukaran budaya, bisalah dibawa juga dalam bentuk festival. Tapi yang terpentingnya sebenarnya adalah follow up dari bisnis. Nah, saya sampaikan juga Little Bandung ini juga sekarang sudah mulai didukung oleh duta besar Indonesia di Amerika Selatan. Sudah tadi Pak Erik dari UKM Perindak melaporkan sudah ada 5 duta besar yang membawa produk-produk Bandung untuk dipamerkan di negara-negara, tapi saya lupa negaranya mana ya, Pak Erik kenal. Jadi artinya hubungannya bisa jauh lebih baik. Produknya kebanyakan fashion, ya. Fashion, kemudian crafting, kemudian dry food, tiga jenis. Dry food misalnya apa yang paling khas dari Bandung? Ya, saya nggak hafal. Nanti ke kalau goal lain, Pak, untuk bisnis selain Little Bandung, ada lagi nggak, Pak? Goal bisnis lain, Pak? Goal. Untuk tujuan lain, bisnis yang ingin dicapai? Kan udah, gini. Di Little Bandung itu kan visi kota Bandung untuk UKM. Kalau yang bukan UKM kan visi kota Bandung sebagai kota ekonomi kreatif. Ada Bandung Technopolis. Saya lagi cari tanah 10 hektar, ada data center dari Amerika mau buka di Bandung, ya. Itu nilainya 2 triliun lah investasi. Saya lagi lobby supaya tidak di Thailand tapi di Indonesia, dan di Indonesia di Bandung. Jadi saya target dalam 3 bulan lagi ngegolin investasi senilai 2 triliun itu untuk dunia ICT, ya, dunia. Jadi visi Bandung yang non UKM-nya menjadikan Bandung pintu gerbang ekonomi kreatifnya Indonesia, di mana dalamnya penuh dengan yang laku dijual, ya, itu adalah investasi teknologi. Terbukti kan dua perusahaan yang sudah dalam kondisi kita bantu, satu UTC yang perusahaan aerospace itu yang IMB-nya sedang kita siapkan untuk kantor dan pabriknya di Soekarno-Hatta, satu lagi yang data center yang 10 hektar. Itu dua-dua kalau digabung itu investasinya 3 triliun, itu lumayan. Nah, itulah visi yang menengah besar. Kalau menengah kecil ada biayanya lebih besar.